teman-temanku yang ganteng, yang cantik, yang keren, yang mantap di jiwa. Kembali lagi di channel aku, Koga Kucing Gamer. Kali ini Koga akan bermain game Android yang judulnya adalah Tank Heroes, teman-teman. Jadi ceritanya di sini Koga akan menjalankan sebuah tank dan kita akan menghancurkan musuh. Wih, langsung saja kita oke. Ini ada tutorialnya. Oh, jadi mirip-mirip kayak Angry Bird gitu ya, teman-teman. Kita harus target ini musuhnya nih. Jadi adjust your aim, oke. Nah, jadi kita harus menentukan titik sasaran kita. Ini kan musuhnya kita yang harus dihancurkan ini. Langsung saja fire. I am to the fire. Wih, gile. Itu rudalnya langsung belok-belok kayak gitu. Jadi auto aim gitu ya rudalnya itu, teman-teman. Oke, sekarang kita bisa maju mundur. Oh, di sini ada bensinnya, teman-teman. Maju. Oh, kita dapat Dropbox. Di sini kok gak bakal dapat apa? Wih, dapat roket baru, teman-teman. Nuklir, wih. Kita langsung saja hajar ini musuhnya. Ini nuklir kayak gimana? Pasti meledaknya tambah besar ini. Ciu, dor, wih, langsung bolong. Langsung meninggal dia, teman-teman. Ya ampun, keren banget ini. Oke, ini mirip-mirip kayak Hills of Steel juga ya temanya. Jadi tema perang tank gitu, teman-teman. Cuman bedanya kalau Hills of Steel itu kan tanknya rame-rame gitu kan. Kalau ini satu lawan satu. Oke, kita open. Tadi Koga kan dapat peti kan. Koga dapat apa? Wih, ini di random ya. Supercard. Oke, supercardnya ini isinya apa, teman-teman? Apaan? Woi, tadi apaan supercard, woi? Nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba udah hilang aja. Ah, ini masih ke kunci, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau beli, ini harganya ada yang 5.000. Wah, tanknya keren ini. Ini tank naga ini. Pasti tambah kuat ini. Wih, ini apa nih? Railgun ini, teman-teman. Oke, sekarang yang masih kebuka aja deh. Kok gak pakai tank basic, tank coklat ini. Di sini ada army shop. Kita kalau mau beli-beli harus pakai duit. Harus top up dulu. Get now. Harus nonton iklan nih kayaknya. Nanti dulu aja deh. Kita jalankan misi yang pertama aja dulu, teman-teman. Battle. Di sini kita mainnya kayak gimana ya? Biasanya kalau game Android itu ada nomornya gitu, teman-teman. Ada 1, 2, 3 gitu kan. Ada levelnya. Oh, nggak ada ya? Langsung ketemu musuh kita. Ini mainnya online apa kagak sih? Kita coba ganti roket. Ah, ini banyak kali ini. Waduh, ada big one. Koga pilih big one aja deh. Ini kayak ledakannya tambah menggila nih big one ini. Yang paling besar. Oke, kita target dulu tank yang warna biru itu. Langsung kita fire. Duilah, tidak kena temin-temin. Alah, itu juga. Ini kenapa ada domba di sini, cuy? Eh, domba-domba minggir dong. Ini kita lagi perang, cuy. Gimana nih? Oke, kita pasin. Nah, kalau kayak gini kan enak ini. Ini nggak bisa dipinggirin apa? Oh, bisa-bisa. Nah, ini pasti pas ini. Langsung saja kita tembakin. Kok nggak mau pakai shotgun, volley. Oh, itu roketnya bisa habis ya? Yang big one tadi udah nggak ada, teman-teman. Jadi kayak cuman sekali pakai gitu lah. Kok nggak coba pakai volley aja deh. Cucu-cucu, wow, tembakin terus bang. Waduh, meninggoy semua. Domba-dombanya juga kena itu tadi. Wih, langsung menang kita, temen-temen. Ini musuhnya masih muda ini, karena masih awal-awal. Nanti mungkin tambah lama, tambah susah ini. Wah, loadingnya kenapa ini nge-lag, woy? Oh, tidak ternyata. 1000 probably. Oh, jadi ada kemungkinan di dalamnya ada 1000 koin. Mana? Kagak ada lah, gimana ini? Biasanya kalau di apa game Android itu kan ada animasinya gitu ya, kalau misalnya kebuka peti gitu. Ini kagak ada, teman-teman. Oh, ini duitnya kok gak jadi 400. Tadi sebelumnya kan cuma 200 gitu kan ya. Oke, di sini kenapa ada merah-merah? Coba kok gak lihat apakah di sini ada bonus? Tidak ada. Ya nonton iklan gitu. Get now. Oh, jadi kalau misalnya kita nge-share lewat Facebook, kita dapat 2000 sama 30 diamond. Nah, ini. Tapi kagak deh, nanti dulu aja. Ini kita kumpulin pelan-pelan aja, teman-teman. Koga soalnya nyari aplikasi
aplikasinya Momot itu belum ada, teman-teman. Biasanya kalau aplikasi Momot itu kan di sini banyak godaan gamenya, jadi unlimited. Oke, kita langsung battle lagi. Oh, sebelumnya coba Koga upgrade bisa apa kagak ya? Duitnya Koga di sini 400. Coba Koga upgrade yang ini, harganya 400 juga. Tapi kenapa kagak bisa? Gak tau lah. Ini mungkin apa nih? Oh, kita harus beli ini, teman-teman. Ini apa nih? Exchange. Oke, Koga exchange. Oh, gitu. Exchange. Apa nih? Coba Koga pakai. Oh, upgrade-nya lewat ini, teman-teman, lewat kartunya tadi. Koga kan dapat kartu tadi dari pertandingan pertama itu kan, upgrade. Oh, gitu caranya. Oh, iya. Jadi kartunya tadi dibuat upgrade. Oh, gitu. Oke, sip, langsung saja kita masuk ke pertandingan kedua. Mana nih? Pertandingan kedua Koga bakal melawan tank apa ini ya? Oke, sekarang kita melawan tank coklat juga. Koga agak majuin dulu. Coba Koga pakai vertical slam dah. Koga agak majuin. Kita kasih ke sini. Wih, ini pas nih kayak ini. Koga agak sini. Yuk, kita langsung tembak saja, Bung. Nuis. Waduh, langsung mencapai sasaran, saudara-saudara. Koga kayak ini juga bakal ditembak. Alamak. Woi, targetnya di sini, woi. Woi, ini targetnya, woi. Padahal udah deket kayak gitu, kenapa nggak kena? Ya ampun, oh my god, oh my god, oh my god. Dan langsung saja kita akhiri, kita tembak meninggoy dianya, temen-temen. Dah, langsung habis, langsung meninggoy. Langsung saja kita ke pertandingan selanjutnya. Ini kok agak seru ya? Mungkin karena musuhnya masih basic gitu ya, teman-teman. Wah, super bonus ini. Kita bakal dapat apa? Spin, yo. Moga-moga dapat yang keren. Ini apa nih? Oh, ini. Koga harus klik ini ya. Limit 0/3. Oh, kita dapat kesempatan 3 kali, teman-teman. Sling 150. Yang kedua apa nih? 200. Yang ketiga apa lagi nih? 7. Wih, langsung dapat berapa ini? Koga dapat berapa nih? 200 ini yang di sini mungkin ya. Koga kalau mau spin lagi harus nonton iklan. Coba Koga nonton iklan sebentar, teman-teman. Dah, kagak bisa ini. Padahal Koga udah pasrah loh menonton iklan, tapi ternyata tidak bisa. Ya sudahlah. Ini padahal wifi-nya gak Koga matiin loh. Internetnya masih jalan sebenarnya. Tapi entahlah, mungkin gamenya rada ngebug gitu, teman-teman. Oke, langsung saja kita klaim Koga dapat 2 game, 2 pet, 2 diamond. Oh, apa nih? Oh, kita bisa memilih tanknya. Jadi dalam waktu 24 jam. Waduh, lama banget, Bang. 24 jam itu sehari loh. Gile. Ya udahlah, Koga pilih yang ini aja deh. Kelihatan mukanya garang gitu ya, teman-teman. Jadi kayak sadis gitu kan. Koga select yang paling kanan. Sip. Yuk, lagi dibikinin nih tanknya. Oke. Masih 11 jam 59 detik. Waduh, enggak apa-apa deh. Tadi katanya 24 jam, ternyata cuma 12 jam doang, teman-teman. Nah, ini Koga coba mau beli yang ini, harganya berapa tadi? 1000. Ya udahlah, Koga pakai yang kuning dulu. Kita ngumpulin pelan-pelan, teman-teman. Yuk, kita battle lagi. Ke pertandingan berapa tuh tadi? Pertandingan ketiga ya? Bakal dapat musuh siapa ini, Koga? Wih, tanknya kok kayaknya keren kali itu. Memanjang gitu ya. Ini nggak bisa di deketin gitu, mau lihat tanknya aku kan nih. Oh, tak bisa, teman-teman. Yaudahlah, kita langsung kalahkan saja. Karena kamu musuh, Koga bakal tembak kamu fire. Langsung habis. Moga-moga tidak kena. Moga-moga tidak kena. Musuhnya dodol dong, please. Homi, aduh. Wih, Koga kuat loh. Ditembak gitu kagak kerasa, cuy. Padahal ini masih tank culun, masih tank bocil ini mah. Tapi ternyata kuat juga ya tanknya Koga. Langsung saja kita tembak. Dung, langsung dari jarak dekat, saudara-saudara. Tidak dapat dihindari. Tanknya kejang-kejang dan langsung meninggoy di tempat. Koga langsung menang. Terus ini kita bakal dapat musuh apa lagi ya? Ayo dong, musuhnya yang kerenan dikit gitulah. Jangan yang muda-muda. Wah, ini kita dapat 1000, bisa beli tank, teman-teman. Having fun, nanti dulu ya, Bang ya. Koga mau mainan.
Kita mending ngumpulin 3.500 atau ini ya. Kok nggak beli ini dulu aja deh. Tuh kan, tanknya berwarna biru. Mukanya muka apa nih? Muka culun juga ya. Kita upgrade dulu. Apakah bisa di-upgrade? Ini tanknya senjatanya beda ya. Jadi ada flare signal, ada cluster strike. Beda-beda teman-teman. Ternyata tiap tank itu rudalnya juga beda teman-teman. Kalau yang ini kan rudalnya apa nih? Coba kok gak lihat. Nah ini ada vertical slam splitter. Kalau yang biru ini beda lagi. Udahlah, kok gak pakai yang biru dulu. Kok gak pengen nyoba tank baru ini. Nanti kita coba satu-satu teman-teman. Rudalnya itu kayak gimana? Oke, sekarang kita pertandingan keempat. Waduh, tambah susah nih kayaknya. Ada penghalangnya. Jadi Koga kalau mau nembak harus menghindari nih tabung gas LBG ini ya. Koga tembakin dulu aja dah. Nah ini, kita harus hancurkan dulu ini. Baru nanti kita arahkan ke musuh. Fire! Dor! Wuih! Lulululu! Gitu rudanya. Ini dodol kali, wuih! Dodol kali kau itu. Ini, aduh, ini musuhnya ada di atas ini bang. Alamak, tak jelas sekali kau ya. Nih, langsung saja kita arahkan ya. Tengah jelas, lelelele. Mundur, mundur, mundur. Nah, ini, pas. Ini kita pas. Dor, meninggoy. Duh, combo 3 kali. Loh, kok belum meninggoy? Kok damage-nya kecil sih, bang? Lightning Sendri. Ini apa-apaan sih nih? Coba dah. Lihat aja nih, posisinya udah nggak menguntungkan kayak gini, masih aja ditembakin. Yaudah, nggak apa-apa, kita arahkan lagi, kita kasih ke bawah. Majuin lagi bisa nggak ya? Oh nggak bisa teman-teman, kita fire aja dah, bisa nggak? Ala, nggak kena ternyata teman-teman. Lah, damage sendiri dianya teman-teman. Gimana nih bocah? Ini kayaknya harus agak ke bawah kok gak nih? Nah, ini nih. Nah. Sip. Nah, ini. Bentar, agak maju lagi. Enggak bisa. Kita fire aja. Enggak kena, enggak pas, teman-teman. Koga kurang turun dikit itu tadi. Shockwave. Aduh, ternyata kena. Waduh. Dia balas dendam, teman-teman. Wah. Gimana? Waduh, ini ada paket ini. Yes. Koga dapat peti. Koga maju lagi nih. Kasih aja. Nah. Ya habisnya susah banget itu tadi medannya. Makanya Koga langsung passing di depan muka aja itu. Koga menang lagi. Sip, Koga tadi kan dapat peti ya. Isinya apa ya? Coba Koga lihat ini next. Kita ngegacha lagi gitu. Oh enggak. Sekarang duitnya Koga 950. Ini kayaknya tank yang biru ini enak deh. Kita coba upgrade. Koga belum dapat kartu soalnya jadi masih belum bisa teman-teman. Langsung saja battle. Nunggu duit berapa tuh tadi yang harganya ini 3.500 ya. Kita kumpulin duit. Kita nabung. Nabung pangkal kaya. Belajar pangkal pintar. Oke, sekarang kita agak majuin dulu ini. Sip. Nih lah, ini kayaknya pas nih. Ini lebih mudah ini areanya ya. Kalau tadi terhalang sama tabung LPG sih. Koga mau pilih-pilih dulu ini pakai yang mana? Ogler Strike. Nah, ini coba. Kita tembakkan saja ini agak naikin dikit. Nah, segini coba. Tembakkan saja dor. Wih. Nuh. Sangar kali ini roketnya Koga temen-temen. Waduh, ini kayaknya Koga kena juga deh. Excalibur. Gimana nih? Ya, kena, tapi tidak terlalu pengaruh lah. Santuy. Kita pilih vertikalit. Waduh. Ini kayaknya juga keren nih. Kok gak arahin agak naik. Nah ini. Halo bang. Salaman dulu sama roketnya Koga nih. No. Dorwi. Dua kali serangan. Tinggal dikit aja belagu. Alah, tidak kerasa bang. Ini apa nih? Kok tiba-tiba Koga jadi kayak gini? Kagak bisa jalan gitu. Lah gimana? Ini V-Strike aja dah. Ini Koga gak bisa nembak cuy. Nah gak kena nih. Dia bikin beku Koga. Weh curang banget lu. Alah Koga gak bisa jalan cuy. Tolong. Koga gak bisa jalan ini.
nggak bisa jalan nih, serius. Nah, kan arahnya ke situ pasti. Nggak bisa dong. Ah, mainnya main buku-bukuan mulu nih, ah. Ah, gitulah. Nah, nih, depan buka lagi nih. Makan nih, broken-nya gua. No. Abis lu ya. Oh, ini yang naga itu, teman-teman. Yang pertama tadi Koga, apa ya? Koga select tadi loh, yang Koga pilih. Yang Koga liatin pertama itu kan naga modelnya. Oh, dia jurusnya itu membekukan musuh ya. Keren banget tuh. Oke, sekarang Koga dapat peti lagi. Sayang tuh tadi yang peti belakang Koga nggak dapat, teman-teman. Tadi kan ada yang ngejatuhin peti satu lagi kan. Kalau Koga ambil tadi harusnya dapat dua peti. Tapi nggak apa-apa deh. Ah, Koga belum bisa beli apa-apa ini. Masih kismin. Duitnya masih belum banyak. Nanti deh Koga cariin yang versi momot ini gamenya. Biar duitnya bisa 100 ribu juta gitu. Weh, bisa beli-beli banyak itu, teman-teman. Langsung kita battle lagi, yo. Kita bakal berhadapan dengan siapa? Makin lama musuhnya makin aneh-aneh gitu ya. Weh, ini apa tuh? Tank Shogun. Ini maju-maju, bang. Maju, bang. Nah, kita muka lawan muka aja lah. Tidak ada yang menghalangi. Ini ada tank minggir. Tank apa namanya? Ada truk minggir loh. Kita lagi perang, cuy. Jangan mengganggu lah. Kita coba pakai roket yang lain. Pakai Auger Strike. Ini. Tembak Auger Strike. Dor. Nih. Jatuh dor. 3 kali combo. Ah, oh, Koga mau diapain, bang? Bang, udah, bang, bang. Aduh, sakit. Aduh, sakit, aduh. Waduh, Koga kena fire, kena api. Kita kasih muka lagi nih. Muka lo kena. Nih, meninggoy. Koga juga kena damage sih, tapi enggak apa-apa. Dia damage-nya lebih besar, teman-teman. Jadi langsung instan meninggoy. Koga lebih suka gitu sih daripada pusing mikirin apa namanya? Jaraknya, terus angelnya kayak gimana. Langsung muka lawan muka aja lah. Langsung kena gitu. Oke, sekarang Koga belum bisa spin. Kita next dulu. Ini gamenya aneh ini. Koga misalnya mau nonton iklan masih belum bisa ini. Tak jelas sekali. Ini katanya belum terhubung ke internet. Padahal Koga gak matiin internetnya loh. Yaudahlah, kita battle lagi aja. Daripada bikin kesel, kita hajar musuh lagi, teman-teman. Kita kill. Yo, apa ini, yo? Oh, musuh yang tadi. Oh my god, musuh yang tadi ternyata timin-timin. Koga mau pilih apa ya? Scatter shot coba. Ini tadi kan belum Koga pakai ya. Fire. Scatter shot. Nah, terus. Wow. 6 kali combo langsung meninggoy, saudara-saudara. Tidak dapat dimain-mainkan lagi. Musuhnya tidak dapat melawan. Menyerah saja musuhnya. Pasrah. Waduh. Keren, teman-teman. Langsung meninggoy loh. Gile. Terus apa lagi nih? Wah, Koga dapat ini. Peti. Tidak terkalahkan loh tanknya Koga nih. Wih, dapat bonus peti lagi. Apa tuh? Tadi coba Koga mau buka. Oh, ini ya. Open. Koga mendapatkan Heroic Box ini apa nih isinya? Oh, ngegacha. Random gitu ya. Cobra 10 kali. Oh, Cobra yang Koga pakai ini ya. Wih, bisa di-upgrade loh. Bisa di-upgrade nih. Coba, Koga upgrade. Bener gak sih? Upgrade langsung. Gimana nih? Oh, bisa. Harganya 1000. Langsung saja kita upgrade, saudara-saudara. Tank level up. Jadi nambah hit point-nya, teman-teman. Nambah darah itu. Terus, oh, darahnya jadi 1000 kan. Battle lagi dah. Kita bakal bertemu musuh siapa? Moga-moga aja dodol lagi. Langsung menang Koga nanti kalau misalnya musuhnya dodol itu. Oh, ini. Ini kan yang Koga pilih itu kan. Lagi dibikinin tanknya ini. Gimana nih? Lah, kok arahnya ke situ, bang? Musuhnya di situ loh. Dede, gimana, woi? Koga gimana nih? Kok tiba-tiba arahnya ke situ sih? Ini nggak bisa diputar apa? Coba kelak
kelakuannya nih, macam tak betul ini. Ini musuhnya di situ, Bang Koga nggak tahu nih gimana cara muternya ini. Harus gini. Pantas aja Koga nggak tahu tadi kok arahnya ke balik gitu. Ternyata harus dikendalikan lewat ini, teman-teman, yang sebelah kanan ini. Oke, sekarang kita pakai scatter shot lagi dah. Nah, scatter shot tadi bikin musuh auto meningoy. Nah, yuk kita langsung fire saja. To the fire, door. Door. Waduh, ya nggak langsung meningoy, teman-teman. Ini kayaknya musuhnya lebih kuat ini. Kok nggak pakai apa lagi ya? Ini kok nggak arahin ke atas gitu ya? Ini soalnya ada itu sih, ada ini apa, kotak-kotak ini nggak jelas ini, menghalangi sekali nih. Kok nggak arahin ke sini coba? Bisa nggak ya, door? Ya nggak bisa. Wih, kena. Kena, nggak apa-apa. Ini mau ngapain kau, Dek? Wih, masih bisa lompat. Alah. Coba Koga. Wih, Koga dapat peti nih. Koga mundurin dulu, oke. Terus Koga arahin ke mana ya? Ke sini aja deh. Random gitu. Nggak kena. Pasti nggak kena lah, udah model kayak gitu. Ini juga nggak jelas, musuhnya udah pasrah itu. Yeay, kok nggak dapat peti lagi, timin-timin. Wah, vertikal nih. Bisa dipakai, teman-teman. Coba, moga-moga aja perkiraan Koga benar nih. Gini, coba ya. Kita bikin powernya kurang. Sip. Nah, sip. Kurang-kurang lagi, kurangin lagi. Kita coba. Alamak, ternyata masih belum kena. Das fire. Kita ini tanding terus gimana ini, cuy? Masa Koga mau samperin? Nah, gini aja dah. Ini dari belakang. Koga langsung serangnya dor meningoy. Noh, langsung meningoy. Daripada kelamaan, langsung Koga samperin, kasih belakangnya aja. Dan kita menang lagi, teman-teman. Nggak jelas banget ini mah. Ya emang udah nggak ada jalan lain itu tadi. Musuhnya udah pasrah itu. Udah bingung mau mikir kayak gimana. Koga sekarang duitnya 1750. Apa nih? Battle pass. Nggak jelas. Dah. Oke, teman-teman. Koga akhiri dulu gameplay dari Tank Heroes kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Supaya kita bisa seru-seruan lagi di game yang lainnya. Salam kucing gamer. Bye-bye.